Baiklah, kita sapa dulu. Apa kabar Bu Vivit? Sudah ada di tengah-tengah kita hari ini, Bu Vivit? Kabar baik, Bu Masya Wiwi. Allah, Alhamdulillah. Sudah, sudah, cerah sekali, sahabat. Kita lihat nih, Pak. Ternyata menulis kata Mas Eko nggak buat sakit loh, padahal tanpa jeda. tambah keren dan tambah cantik. Baiklah, kita dengarkan selanjutnya. Silakan Bu Vivit untuk berbagi inspirasinya. Terima kasih Bunda Wiwi yang cantik dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, sahabat webinar Anugerah Guru puluh 365. Yang keren, kenalkan. Saya Vivit Eka Damayanti, SPD MPD, pengawas SMA di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Nah, saya bangga dan terhormat menjadi bagian dari tim elit 365 ini. Memang Guru Syana dan Media Guru ini TOP BGT. Nah, para sahabat webinar, alasan kenapa sih saya kok mau mengikuti tantangan yang diluncurkan oleh Pak Iksan? Ada tiga alasan. Yang pertama, aslinya saya terprovokasi sih. Tapi untuk yang bagus, oleh siapa? Oleh teman-teman, satu status di media guru, ini para instruktur e media guru yang super, ada Mas Eko yang selalu awet muda dan menggemaskan. Saya masih ingat Bu Diyah sama Bu Istiqomah ketika pelatihan kelas editor di Skabaya itu tahun 2020 Maret. Itu sukses. Mereka berdua membakar semangat saya menulis. Saya sebenarnya kenal Guru Siana dari 2017, tapi baru baru mulai aktif menulis tiap hari. Saya ingat tuh 9 Maret. 2020. Yang kedua, saya ingin memaksa diri. Saya ingat Allah bisa kalau karena biasa kan. Nah, kalau saya nulis tiap hari, lama-lama kan jadi kebiasaan. Terus saya juga ingin memanfaatkan waktu di tengah kesibukan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengawas sekolah dengan binaan yang ada yang 100 kilo jaraknya untuk hal sesuatu yang bermanfaat. Saya inginnya itu saya ada meskipun sudah tiada. Nah, para sahabat webinar yang hebat, seperti tadi Mas Eko bilang, menaklukkan tantangan ini nggak mudah. Banyak yang gagal. Tapi saya dan teman-teman lebih dari 300 orang sukses. Nah, ini saya bagikan tips ya. Yang pertama sebenarnya, eh, punya punyalah motivasi yang kuat, komitmen. Kalahkan diri sendiri dulu, seperti saya, saya ini pemalas terus terang dan juga suka nunda-nunda pekerjaan. Nah, ketika ini tantangan sehari dua hari berbulan-bulan, saya mulai harus mengurangi. Kalau tidak, saya nggak bisa menyetor tulisan di tengah kesibukan yang luar biasa. Jadi saran saya para sahabat hebat. Waktu untuk menulis itu sediakan yang longgar, terserah mau subuh, mau malam, tapi harus komit. Kemudian sahabat kita wajib nih, wajib hukumnya untuk baca banyak. Kenapa? Biar tulisan lebih berwarna, lebih kaya. Terus kita juga bisa belajar dari penulis-penulis lain kan? Nah, ide, kadang kan nulis terus menerus kan ide habis ya. Saya ngalami juga sih. Cuma ide itu bisa muncul dari mana saja, dari siapa saja. Yang penting tidak menjiplak. Bahkan kita bisa, saya pernah nulis tentang Ima, apa dialog imajiner antara saya dengan seseorang tentang saya nggak punya ide padahal sudah jam 9 malam terus mengenai koneksi internet dan sinyal kadang-kadang ada di daerah kan seperti saya pernah ditugaskan nggak ada sinyal tuh apa yang saya lakukan ya saya cari ini saya tulis dulu di gawai kemudian nanti ada sinyal ke pusat kota saya upload begitu juga saya pernah di pulau di Sabuntan tuh di Madura Uh, saya jalan ke pantai lebih dari satu kilo loh kok mau sih kenapa saya mau lakukan itu karena saya menikmati setiap prosesnya saya sudah komit nih jadi bapak ibu bisa mungkin bisa meniru ya memanfaatkan gawai untuk mengetik dan memasang aplikasi yang diperlukan seperti kbbi 5 uh, pedoman umum ejaan berbahasa indonesia dan sebagainya kemudian uh, itu tadi menyediakan waktu khusus ya jangan lupa nah pencapaian saya setelah 3, 6, 5 hari menulis Oh iya, saya masih menulis sampai sekarang Insya Allah nanti Maret ini saya selesai 2 tahun Ayo, Bapak Ibu ikut saya ya Yang pertama, kepercayaan diri saya meningkat Keterampilan menulis saya bertambah baik Kalau dulu perlu waktu lama, sekarang ah, sebentar aja Alhamdulillah Terus keterampilan bahasa saya, tanpa saya sadari juga bertambah karena itu tadi mengakarkan diri dengan KBBI, mau meluangkan waktu untuk ngecek PUBI yang tadinya kan nggak pernah ya. Terus untuk tabungan tadi masih kebilang kan tabungan e, tulisan itu alhamdulillah saya sudah e, proses centak nih. Ada satu buku kumpulan pentigraf isinya lebih dari 80 Kemudian ada lagi satu proses editing pentigraf juga dan banyak naskah saya e, kumpuisi kolom dan tentang pembelajaran, saya tinggal ambil kapan saja ini salah satu keistimewaan bergabung juga saya berkesempatan mengikuti tantang tantangan yang diadakan media guru setiap bulan terus saya nulis terus, kan rewardnya bisa ikut tantangan tuh lima kali ikut, lima kali sukses, Alhamdulillah yang paling ini ya, paling saya agak terharu sih, lebay sebenarnya guru-guru uh, dan kepala binaan saya itu menjadikan saya inspirasi karena ibu kok bisa sih nulis terus padahal saya nggak sibuk nggak bisa jadi ayolah tahun baru uh, uh, siapkan almanak berwarna jangan lupa penuhi bejana ayo sahabat menulis di guru siana supaya kita bisa menjadi bagian dari tim elit Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.